Sekarang ini mungkin pertanyaan buat Bu Feni ya. Apakah paket satu juga dapat kalung kesehatan? Paket satu itu maksudnya yang isinya dua ya? Mungkin ini ya Iya. maksudnya. Nah, sebetulnya memang untuk bulan ini promonya kan memang dapat sabun dua sama serum. Tapi kalau mau minta yang kalung itu, saya ingatnya promo April, saya kalau nggak salah masih ada satu ya. Nah, tapi saya cek dulu ya. Jadi saya catat namanya dulu. Nanti mungkin bisa diinfo balik. Jadi kalau paketnya promo April sudah lama itu kalau Mei roller. Jadi itu dapatnya memang kalung satu, lalu sabunnya tiga kalau untuk paket yang 6 juta. Ya, Tapi saya cuma catat ada dulu. satu ya. Iya rasanya. Jadi kita cek dulu ya, kita info. Yang penting komitnya dulu sekarang mau ambil kita cek dulu di admin. Cuman dikasih note saya maunya yang paket April itu namanya paket April. Jadi nanti kita info balik ketersediaannya. Oke. Okay. Masih ada. Ya. Jadi untuk Bapak siapa? Bapak Antonius Malau mungkin bisa memberikan responnya ke HP yang Bapak daftar untuk ya atau tidaknya. Jadi kita akan keep untuk Pak Antonius. Oke. Okay. Ini pertanyaannya dari Bu Mulia Kartika Dewi. Bisnisnya gimana caranya? Kalau mau beli di mana, produknya buatan mana? Nah, siapa ini yang mau jawab? Bisnis, Pak Agus. Gini ya, kalau kita bicara bisnis, ada namanya bedah. Bedah sistem ya. Bedah sistem itu artinya, Ibu, masalahnya tinggal di mana? Ini pertanyaannya. Ibu sendiri tinggal di mana? Karena kami di Jawa Timur ini. Kan, gitu ya. Kalau misalkan di Jawa Timur, kita bisa apa namanya training sekecil untuk khusus yang sudah beli produknya untuk bisnisnya gimana, atau bisa juga nanti ibu zoom itu adalah zoom dari perusahaan juga ada menceritakan mengenai bisnisnya. Intinya kita juga bisa kirim file mengenai bisnisnya itu lebih detail seperti itu. Karena kalau kita bicara detail di sini 2 jam 3 jam nggak cukup, makanya kita ambil secara garis besar saja. Intinya ini secara bisnis ini sangat memberikan potensi menarik buat yang mau menjalankannya ya. Sehat bisa, sehat plus potensi bisnis bisa, bebas. Jadi tolong dijapri kepada yang mengundang ibu, nanti bisa kita kirimkan file mengenai bisnisnya semaksimal mungkin. Nanti pun kalau kurang jelas bisa telepon pakai WA ya, telepon WA pada yang mengenalkannya, bisa telepon WA ke Ibu Feni, bisa juga ke saya kalau perlu penjelasan lebih detail. Nah, ini kalau bisnis nggak bisa setengah-setengah, tapi perlu satu pemahaman yang jelas. Tapi bahan-bahan filenya ada, filenya ada aturan mengenai bisnisnya. Oke. Okay. Terus produknya ini buatan mana ya Pak? Nah produknya sebagian besar buatan Korea ya, karena kita tahu yang namanya Korea itu kan brandnya sudah memberikan suatu kepuasan. Sehingga kalau kita menawarkan ke orang lain, kita nggak malu-maluin amat gitu loh. Karena ini sudah teruji ya. Dan juga ada jelas pabriknya, ada jelas kunjungan-kunjungan daripada dokter representatifnya Altam ke Korea membuktikan ini nggak sih. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini sudah brand punya. Gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah air yang sudah diproses dengan water, Dr. Walker, harus langsung diminum? Saya sering bekerja di lapangan yang kadang tidak ada listrik. Apakah setelah beberapa jam air akan kembali jadi air biasa? Sangat sederhana sekali sebenarnya. Yang mana sebenarnya? Yang batu atau yang elektrik? Kan gitu. Kalau kita bicara yang elektrik, proses untuk menjadikan air biasa menjadi air yang mempunyai 3 karakter itu sendiri hanya butuh 3 menit, 5 menit sampai 10 menit ya. Oke, jadi kalau kita bicara waktu, sekali cas ini bisa buat 10 kali lebih untuk prosesnya ya. Jadi begitu selesai Anda minum, isi lagi, proses lagi, demikian seterusnya, bisa
satu kali cas ini bisa untuk 10 kali lebih dipakai prosesnya. Jadi inilah makanya saya bilang bedanya kalau yang batu kan butuh 1 jam. Jadi kalau setelah kita minum isi lagi, tidak harus habis ya. Misalkan sisa 1/4 kita tinggal isi tuang lagi, tapi tunggu 1/2 jam sampai 1 jam untuk menjadi air yang mempunyai ya, karakter gitu. Kalau yang ini lebih praktis. Jadi kita minum saat kita butuh sebenarnya. Begitu kita butuh tinggal pencet, misalnya 3 menit, sudah. Saya kira 3 menit tidak waktu yang lama ya sebenarnya. Jadi ini adalah lebih praktis kalau kita bicara masalah waktu. Seperti itu. Ya. Itu gambarannya. Terima kasih Pak Agus. Ada pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Bu Penny. Paket lengkapnya berapa harganya? Apa sekali yang dengan gelang yang mungkin bisa di ulang-ulang. Jadi paket lengkapnya memang harganya Rp5.980.000, itu kita dapat 2 botol. Yang satu elektrik, yang satu batuan. Jadi kalau elektrik itu sifatnya seperti power bank ya. Jadi generator di bawahnya itu kita pada saat bisa kita senggang gitu ya, kita charge full itu bisa untuk pemakaian 10 kali. Jadi enggak masalah kalau kita mobile, kita takut semua enggak ada listrik. Ya seperti HP kita bawa power bank seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang tadi, satu paket ini Rp5.980.000 memang harganya demikian, tapi kebetulan ada free-nya. Free-nya dari Altram itu. Nah, tadi ada pertanyaan yang beserta dengan gelang. Mungkin salah tulis ya. Bukan gelang ya, tapi ini kalung. Kalung tapi bisa juga untuk gelang. Jadi harganya sudah termasuk untuk yang tadi bertanya ya. Jadi termasuk kalung sama 3 sabun. Tapi saya harus cek dulu maksudnya ketersediaannya. Ini orangnya lain. Orangnya lain. Hmm. Jadi bukan gelang ya yang dimaksud itu kalung. Mungkin yang sekarang promo yang sekarang gelang. Sekarang kalau sekarang serum tambah enggak ada gelangnya. Jadi kalau yang sekarang sabun 2 sama serum sama 2 botol ini ya. Iya. Oke, jadi kalau untuk gelang itu ada promo gelang sendiri di gelang. Oh iya, ya. Gelang ini kan ya. Ini buy one get one. Bulan ini. Harganya berapa? Rp1.680.000 kalau nggak salah. Oh, 1.680.000 sudah mendapatkan 2 gelang. Iya, enggak, satu dapat satu. Kalau Air Force yang 2 berarti 1. Ya, beli okay. Satu dapat 1 gratis. Oh, iya. Ini loh. Jadi kalau yang gold itu 1.880, kalau yang silver 1.680. Jadi okay. Beli 1 dapat 1. Ya, gelangnya memang ada 2, ada gelang itu sama gold, gold sama silver. Oh iya, gold sama silver. Harganya lain yang gold lebih mahal ya, 200 ribu. 200 ribu ya. Nanti bila kita akan mungkin share ininya paketnya kalau mau. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dengan Ibu Mulia Kartika Dewi kembali. Air itu bisa enggak untuk orang yang kena blood clot? Blood clot itu ada plak-plak yang menempel di kapiler darah, sehingga kapiler darah kita tambah menyempit. Justru di situ tadi kulit di awal saya ceritakan bahwa saya sendiri adalah penderita jantung koroner. Tapi mau plaknya sudah menumpuk berlapis-lapis bertahun-tahun puluhan tahun. Jadi dengan minum air dari botol water sendiri, karena sifat mikroplastiknya tadi, itu akan juga berefek mengikis perlahan-lahan plak-plak yang ada di dinding pembuluh darah, dimanapun pembuluh darah itu diposisikan. Ini bukan masalah pembuluh darah jantung, karena namanya penyempitan tidak hanya di pembuluh darah jantung, penyempitan bisa terjadi di mana-mana. Organ kita kan butuh nutrisi, butuh energi, butuh apa, yang mensuplai semuanya kan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah yang menuju organ itu menyempit, otomatis organ itu akan mengalami penurunan fungsi. Bahkan apalagi yang jantung,
fatal itu akibatnya, ada risiko serangan jantung atau anfal. Itu nggak lama kok, cuma 10 menit mati orang. Padahal itu hal yang sepele sebenarnya. Dalam artinya sebenarnya ya mesti dilebarkan. Dan karena apa? Pakai ring. Masalahnya setiap orang nggak semua orang punya duit gitu. Nah, pakai ring pun juga bukan suatu pastian akan sehat. Karena apa? Karena orang itu harus minum obat seumur hidup juga, pengencer darah lah sebagainya. Nah, air ini sendiri kan dengan sifat mikroplastiknya tadi bisa mengikis plak-plak yang ada di pembuluh darah itu sendiri. Lagi ya, pembuluh darah kita bukan hanya pembuluh darah kapiler ya, juga pembuluh darah mikro yang langsung berhubungan dengan sel, itu yang berbahaya sebenarnya. Makanya orang yang diabetes kan terjadi suatu penyumbatan di pembuluh darah mikro, sehingga menimbulkan apa? Pembusukan dari dalam. Kenapa busuk dari dalam? Bukan berarti orang yang kakinya dipotong luka itu tidak semuanya dari luka karena kena luar, tapi pembusukan dari dalam sebenarnya. Ya, muncul dia, rusak dia. Itu yang fatal juga. Nah, bagaimana kalau itu terjadi di jantung sebenarnya? Makanya orang kena diabetes kan penyakitnya banyak juga. Penyumbatan di hati, livernya kena. Penyumbatan di mata buta. Penyumbatan di ginjal jadi rusak. Jadi benar-benar hidup sudah susah, tambah susah lagi. Nah justru dengan solusi ini kita akan membantu banyak orang. Karena dia bekerja mengencerkan darah, melancarkan. Saya gambarkan begini lah, got. Kalau got itu airnya lambat, kira-kira banyak penumpukan lumpur nggak di dasar got? Banyak. Sama, pembuluh darah kita kan sama aliran, seperti aliran air juga, aliran sungai juga sama. Dia bergerak terus. Tapi kalau ada penyumbatan, ada darah kita mengental, ya lama-lama terjadi penumpukan, mengendap dia di dinding. Nah, itu yang harus kita bersihkan, dan itu perlu waktu tentunya. Dan nggak mungkin nanti minum sehari langsung bersih semua ya, karena kita sudah menumpuk plak-plak sudah puluhan tahun ya. Kalau perlu kita perlu waktu kira-kira kurang lebih 3-6 bulan lah. Tapi dengan pola hidup yang lancar, otomatis tidak akan ada risiko penumpukan lagi. Itu aja sih. Kita maintain ya, ujung-ujungnya kita akan maintain. Yang akan siap menumpuk hilang, akan siap menumpuk hilang, itu yang paling penting daripada kita biarkan. Karena kolesterol makin naik sebagainya. Jadi ini bisa untuk membersihkan pembuluh darah. Dan ini sudah ada pengujiannya juga gitu. Ini kayaknya untuk urusan blood clot atau plak yang ada di darah ini itu sudah hampir semuanya kita mempunyai itu, apalagi yang generasi udah umurnya 40 ke atas itu sudah pasti ya. Ada nggak bisa enggak, karena pola hidup kita udah nggak bisa kita hindar, dan kita juga nggak bisa menguji apakah makanan ini sehat enggaknya, kita nggak tahu ya. Siapa yang menjamin makanan kita sehat? Nggak tahu. Pernahkah kita tanya ke rumah makan ini makannya gimana? Nggak mungkin kita beli langsung makan. Bonusnya banyak ya Pak. Bonusnya banyak. Negatif sama yang positif. Oke. Ini ada pertanyaan kembali mengenai kalau dipanaskan, apakah fungsinya bisa hilang atau tidak? Sudah pasti ya, kalau dipanaskan kan hilang. Jadi caranya gimana? Caranya kalau kita suka yang hangat, ya kita air dalam botol ini tinggal tambahkan air hangat. Bukan ini dipanaskan, tambahkan air hangat. Sudah cukup itu. Seperti itu cara kerjanya. Agar apa? Agar karakter yang ada nggak hilang. Tapi kalau air ini dipanaskan ya karakternya hilang, rugi kita seperti itu. Ya. Karena kemarin ini ada pertanyaan kan, apakah selama masa pandemi ini kita disarankan hanya minuman air yang hangat atau panas, supaya kalau panas itu kan virus apa nggak bisa bertahan di dalamnya. Kalau air ini apakah juga bisa menjamin nggak ada virus atau bakteri di dalamnya? Jadi gini, kalau dari penelitian justru hidrogen, ya, hidrogen itu sendiri punya kemampuan untuk membunuh virus dan bakteri. Di luar bicara sel makrofag, sel T, timus kita juga punya kemampuan untuk menangkap dan membunuh bakteri dan virus. Tapi kita kan mencegah di permukaan. Ini kan sebelum terjadi serangan yang lebih berat, dia sudah kita cegah. Makanya kembali kenapa ada namanya inhalasi, sebagainya, tujuannya untuk yang masih nempel mungkin di hidung,
di pernapasan sebelum turun ke paru-paru itu sudah mampu diatasi gitu seperti itu. Dan kita nggak tahu di mana kejadiannya, tapi kita antisipasi perkembangan. Jadi kalau kita bicara air, virus itu juga bertahan di suhu tubuh, bahkan dengan panas sekian masih bisa bertahan. Jadi yang penting bagaimana cara kerja molekul hidrogen itu menghancurkan dinding daripada virus itu sendiri. Sebenarnya, dimana kalau kita bicara virus, sebenarnya kan itu komponen sebenarnya komponen dinding virus itu kan dari protein. Nah, dengan hidrogen itu sendiri mampu untuk dihancurkan seperti itu. Tapi sekali lagi ini bukan obat ya, ini adalah bagaimana kita mengantisipasi sebelum dia akhirnya masuk ke inang sel yang akhirnya berkembang biak, yaitu yang sangat berbahaya. Jadi kita hindari. Kita lebih banyak malah antisipasi meningkatkan daya tahan tubuh.